Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dolah Cek Channel, iaitu sebuah channel YouTube dari Sarawak, Malaysia. Jadi saya sekarang duduk dekat Serian, kadang-kadang saya duduk kat Kuching kerana saya biasa ulang-alik antara Kuching dan Serian. So, kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua mereak sebuah video yang dicadangkan oleh rakan-rakan di YouTube saya, yang rakan-rakan telah membuat komentar untuk saya mereakkan sebuah video ni. Jadi bagi rakan-rakan yang baru hadir ke channel saya ni, please jangan lupa subscribe channel saya ni, tekan butang like dan juga tekan butang notifikasi untuk supaya rakan-rakan tidak ketinggalan dengan video-video terkini saya. So bagi rakan-rakan yang sudah lama hadir, okay, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih kerana tetap menyokong saya, mendukung saya walaupun apa tu, kebanyakannya memang membuat membuat komen yang komentar yang sangat menarik, sangat memberi motivasi untuk saya terus berkarya. So ada juga yang apa tu, komentar-komentar yang kurang menarik, yang banyak mencaci, mengeji saya. Perkara itu tak mengapa. Memang dah lumrah dunia ni macam ni. Memang tak semua orang akan suka dengan kita. Kadang-kadang kita sebuah keluarga pun macam tu. Takkan semua keluarga kita mendukung kita semua. Memang ada satu duanya, kiranya keluarga kita besar, memang ada yang tak setuju dengan kita. So itu adalah norma-norma hidup kita. Itulah sebagai apa tu, motivasi untuk kita. So kali ini kita nak buat satu lagi video reaction, iaitu video reaction berkenaan dengan West Papua. Jadi tajuk yang tadi iaitu mengejutkan, 79 negara mendukung West Papua merdeka. Indonesia harus bagaimana? Jadi itu tanda tanya besar. Kalau Papua, West Papua ni merdeka, Indonesia harus bagaimana? Tapi saya tak percaya yang apa tu, yang berita ni memang berita, walaupun agak mengejutkan, tapi setahu kita belum lagi mendengar yang Papua ni dah merdeka ataupun hampir nak merdeka. Ianya masih lagi di bawah naungan Indonesia, masih lagi di bawah apa, salah satu daripada provinsi yang berada di Indonesia. Dan sekarang Pak Jokowi banyak membuat pembangunan-pembangunan infrastruktur di Papua ni. Jadi tak mungkin Papua ni nak merdeka, kerana mereka sangat makmur ataupun sukses berada di Indonesia. So, okay, dengan tidak melengahkan masa, jom kita tengok macam mana video ni. Apa yang dimaksudkan oleh video ni? Mengejutkan, 79 negara mendukung West Papua merdeka. So, 1, 2, 3, layan. Freddy Warumi, pengurus kantor ULMWP di Port Vila, Vanuatu, mengatakan kemerdekaan politik bagi West Papua sudah dekat dan akan terjadi pada saatnya. Komentar tersebut Warumi kemukakan setelah pidato Perdana Menteri Vanuatu, Bob Lopman, di sidang Majelis Umum PBB tahun 2020 tentang masalah West Papua dan seruan ke PBB untuk kemerdekaan politik bagi rakyat West Papua. Vanuatu adalah harapan kuat kami untuk mendukung kemerdekaan rakyat Papua Barat, katanya sebagaimana dilansir Daily Post, edisi 10 Oktober 2020. Kami mendapat dukungan dari tetangga dan saudara laki-laki dan perempuan Melanesia di kawasan Pasifik serta di Karibia dan Afrika yang sangat kami syukuri. Kami juga mendapatkan dukungan dari negara lain di seluruh dunia. Tentu itu kami berterima kasih. Harapan kami di Vanuatu jelas karena negara Anda kecil dalam ukuran dan populasi. Tetapi hati Anda besar dan kuat dalam pendirian yang Anda ambil sejak kemerdekaan Anda 40 tahun yang lalu. Bahwa Anda tidak merdeka sampai kami juga di Papua Barat merdeka. Ini adalah keyakinan dan keinginan besar yang sangat dihargai oleh Papua Barat tentang pendirian Vanuatu tentang kebijakan dekolonisasi, tuturnya. Freddy Warumi datang ke Vanuatu pada Desember 2016 untuk mempertahankan kantor ULMWP di Port Vila. Sehari-hari ia bekerja erat dengan Pastor Alan Funafuki, Ketua Dewan Kristen Vanuatu dan tokoh kunci Vanuatu dalam perjuangan gerakan kemerdekaan West Papua. Ia mengklaim hingga kini 79 negara mendukung kemerdekaan West Papua. Katanya masih membutuhkan 43 negara lagi di PBB untuk membuat total menjadi 120 negara.
jumlah yang diperlukan untuk memberikan mandat kepada PBB untuk memberikan West Papua sebuah kemerdekaan politik. Kami akan terus bernegosiasi melalui diplomasi, dan kami yakin kemerdekaan politik untuk Papua Barat akan segera datang dan pada akhirnya akan datang, ujarnya dengan percaya diri. Waromi mulai bergabung dengan kelompok perjuangan kemerdekaan sejak usia 15 tahun, tinggal di hutan, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima ULMWP. Freddy Waromi juga mengaku telah menjalin hubungan dekat dengan Presiden Bougainville, Ismail Taroma, untuk mendukung ULMWP dalam perjuangan penentuan nasib sendiri. Benny Wenda, Ketua ULMWP, telah menyampaikan ucapan selamat kepada Taroma. Dalam sepucuk surat berisi ucapan dan pesan politik, Wenda mengaku terpilihnya Ismail Taroma sebagai Presiden Bougainville merupakan kemenangan perjuangan bangsa West Papua. Kepemimpinan Anda akan membuahkan hasil bagi nasib dan masa depan Bougainville, tulisnya. Menurut Benny Wenda, keberanian dan komitmen Anda akan membuat perbedaan besar bagi negara Anda. Orang-orang percaya pada Anda, dan di bawah pimpinan Anda, kami akan melihat transisi yang sukses dan damai menuju Bougainville yang independen. Orang-orang kami dan Anda bekerja dalam semangat penentuan nasib sendiri yang sama. Saya akan bekerja dengan Anda, karena kita berdua adalah pemimpin bangsa Melanesia kita. Wenda mengungkapkan kami masih menderita di bawah koalisme Indonesia yang terus berjuang untuk membebaskan diri dari imperialisme abad 21 ini. Semoga berhasil dalam peran Anda. Pemilihan Anda baik untuk rakyat Anda, baik untuk Melanesia, dan baik untuk seluruh wilayah. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda, tuturnya. Nah, bagaimana menurut pendapat sobat? Apakah admin mengulang-ulang berita? Oke, sekat tujuh apa tuh? Ya, videonya tadi video berkenaan dengan mengejutkan 79 negara mendukung West Papua Merdeka. Jadi daripada tiga yang dipakai di sini yaitu 79 negara mendukung dan mereka masih lagi menunggu sokongan sebanyak 43 untuk membolehkan PBB untuk membuat keputusan. Itu adalah yang apa yang diperkatakan oleh video ini. Jadi kita tak pasti adakah betul atau tidak. Tapi setahu saya belum lagi mendengar apa-apa berita dekat YouTube, dekat berita, dekat World News. Memang masih lagi aman. Kita tak West Papua ni masih lagi aman bersama dengan Indonesia. Kerana West Papua adalah salah satu daripada provinsi di Indonesia. So kita harap yang benda macam ni tak berlaku, sebab sekiranya berlaku jadi apa tu, ia akan memecah belahkan rakyatnya sendiri. So okey, sekat saja video tadi. Okey, semoga anda semua apa tu berpuas hati dengan video ni. Jadi kepada mereka yang baru hadir ke channel-channel ni, please tolong subscribe juga channel-channel yang saya react ni. Okey, itu aja. Okay, bye. Peace, bro.